masuk di Indonesia dari Syria dan Lebanon. Agama Kristen yang menyerupai Islam, namanya Kristen Orthodox Syria atau KOS, karena mereka sholat, puasa, zakat, gerejanya berbentuk masjid, dan lain-lain. Ini informasi untuk kita semua. Demi Islam dan kaum muslimin, cobalah buka segera dan sebarkan ke yang lain sebelum kita diblok. Wajib disebarkan. Video ini pula cara agama baru Kristen Orthodox Syria sekarang sedang berleluasa di Indonesia. Yang dibaca itu bukan Al-Quran, tapi Injil dalam bahasa Arab. KOS ini semua cara dia tiru Islam, bacaan-bacaan dan lain-lain. KOS ini macam Islam, tapi masih berpegang teguh. Tiga ada orang Islam beli Al-Quran cetakan terbaru. Ada 4 surat palsu ciptaan kafir laknatullah. Surat tersebut yang pertama Al-Iman, yang kedua Al-Wasaya, ketiga Al-Tasajud, dan yang keempat Al-Muslim. Sebarkan informasi ini ke seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Jangan takut karena Allah menggantinya 7 kali lipat ganda. Tapi jika berhenti atau sekedar baca tanpa menyebarkannya, wallahu a'lam. Silakan simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Warul kudusilahu wahi. Amin. Kudus, 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 kudus.